Sementara itu, saudara, seorang peternak di Kabupaten Kediri terpaksa ditangkap polisi setelah menipu purnawirawan polisi. Pelaku nekat menggelapkan sapi yang dititipkan korban untuk membeli emas dan telepon genggam. Gunawan terpaksa ditangkap oleh unit reserse kriminal Polsek Pelosok Klaten. Pria asal desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri ini diringkus petugas setelah melakukan penipuan terhadap purnawirawan polisi. Kejadian bermula saat korban dan pelaku menyepakati kerjasama penitipan hewan sapi dengan sistem bagi hasil. Namun setelah satu tahun berjalan, sapi milik korban justru dijual begitu saja oleh pelaku dan uangnya tidak diberikan sama sekali. Mengetahui hal tersebut, korban langsung melaporkan pelaku ke Polsek Pelosok Klaten. Di hadapan polisi, tersangka mengaku terpaksa menggelapkan sapi milik korban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita uang sisa hasil kejahatan sebesar 2 juta rupiah. Tak hanya itu, satu unit telepon genggam dan perhiasan emas berat 2 gram juga disita petugas sebagai barang bukti. Nah, jadi memang di awal dari laporan saudara pelapor Pak Sarman ya, tentang ketimuan sekaligus penggelapan yang dilakukan oleh GN, awalnya beli sapi, kemudian dititipkan, namun faktanya setelah satu tahun kemudian yang seharusnya si pelapor ini mendapatkan hasil ternyata tidak ada. Setelah diselidiki ternyata dijual atau digelapkan. Ya, makanya kita terapkan pasal 372 maupun 378 terkait dengan penipuan maupun penggelapan. Kini pelaku terancam dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Winata Sukaja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.